Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memantau penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata Garuda Wisnu Kencana. Kapolri berharap di tengah tingginya kunjungan wisatawan ke Bali harus diiringi dengan kewaspadaan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Didampingi Kapolda Bali dan pengelola Garuda Wisnu Kencana, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau dan menyaksikan langsung penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisatawan ini. Mulai dari pintu masuk wisatawan hingga pos pengambilan sampel swab yang disediakan oleh pihak pengelola. Dalam kunjungan ini, Kapolri juga menyapa langsung pengunjung guna memastikan sudah melaksanakan dan mendapatkan layanan protokol kesehatan dengan benar. Kunjungan dan pemantauan ini untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan dengan baik di tengah tingginya kunjungan wisatawan ke Bali saat masa libur Lebaran. Diharapkan semua pihak tidak lengah dan tetap waspada. Garuda Wisnu Kencana, dan harapan kita karena memang setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, maka kita mengetahui bahwa rata-rata masyarakat akan berkunjung ke tempat-tempat wisata bersama keluarganya. Oleh karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya selalu ingatkan agar masyarakat tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Demikian juga seluruh lokasi-lokasi wisata yang menjadi kunjungan masyarakat, tolong juga disiapkan aturan terkait dengan protokol kesehatan sehingga antara pengunjung dan kemudian lokasi yang dikunjungi sama-sama saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan sampai dengan saat ini, karena memang dari data yang diterima, Kapolri menyatakan ada sebanyak 435.000 lebih orang masuk ke Bali, baik melalui jalur udara maupun jalur darat. Catatan tersebut tentu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Bali yang mulai menggeliat. Rais Wantara, Bali TV.